أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Imam bina muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kuliah subuh kita setiap bulanan setelah Ramadan kita bercuti. Dapat bertemu kembali, sama sekali saya ucapkan selamat hari raya Aidil Fitri. Maaf dari batin, takabbal Allah minna minkum salihan a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal salih yang kita buat. Itu yang paling besar, yang paling besar yang kita harapkan insyaAllah. Dan yang lebih utama, kita mengharapkan pengampunan Allah terhadap perkara-perkara kita, kesilapan kita yang lampau, yang lalu, yang pernah kita lakukan. Itulah yang paling besar. Nabi sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, ayy du'a afdal, wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal, yang paling utama untuk kita minta? Lalu Nabi kata, tanyalah, mohonlah dengan Allah al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Maksudnya dia kata di dunia, dunia wal-akhirah. Allah Nabi suruh minta dua benda. Ya, sahabat Nabi tanya, apa doa paling afdal? Nabi suruh minta dua benda, al-afwa wal-afiyah. Yang pertama Nabi suruh minta afwa, minta ampun. Lepas tu paling soft, diampunkan dosa. Yang kedua, afiyah, selamat, sejahtera. Minta ampun dan selamat ni kat mana? Dalam urusan agama, fitin, di dunia, di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Barangkali kita kalau macam Ramadan baru ni, Allah Ta'ala makbul doa kita, Allah Ta'ala ampun kita masa kat dunia ni. Dan ada orang Allah Ta'ala ampun dia masa kat akhirat. Jadi yang penting kuasa pengampunan ni bukan duduk kat raja. Kuasa pengampunan ni duduk dekat Allah. Jadi tugas kita, kita berdoa, berharap, minta dengan Allah. Tak ada benda paling soft, diampunkan kesilapan kita yang lalu. Tentu orang tak buat silap, semua buat silap. Bahkan kalau kita flashback, tengok balik kan, lama lampau kita yang lalu, banyak kesilapan yang kita buat. Bila kita muhasabah, kita nampak ada silap kita. Kalau kita tak muhasabah, tak nampak. Buat tak tahu ya. Ada orang yang buat tak tahu ya. Yang penting ustaz, dia pergi Mekah dah. Ada kena tengok masa lampau. Dan masa lampau sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab yang disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Bukan kita hisab diri kita. Kita sibuk diri kita yang lampau. Maka sudah tentu ada banyak kelalaian yang kita buat. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Sama ada yang tersembunyi ataupun terang-terangan, dia ada dosa yang bersifat fizikal yang orang nampak, dan dia ada satu lagi dosa yang bersifat rohani yang tersembunyi pun ada juga. Kalau kita balik dalam bab kita, dosa-dosa besar kita akan jumpa, dosa syirik, syirik khafi, dosa riya, dosa ujub, dosa sum'ah, dosa dengki. Dan itu semua yang tersembunyi, yang orang tak tahu, duduk dalam diri kita. Dan dia boleh berlaku, dia boleh berlaku kepada kita. Wa'iyadzubillah. Dan dalam bulan Ramadan baru ni mungkin kita rasa seronok, kita banyaknya ibadat. Tapi ada seorang ulama, Ibrahim Al-Khawas, dia pernah satu ketika, dia ni Ibrahim Al-Khawas ni suka baca Quran. Dia suka baca Quran. Satu hari
ada orang tengok dia pun ni, ada orang yang masuk dalam tempat dia tu baca. Masa masuk tu Ibn Al-Fawah dia tutup Quran. Dia tutup Quran. Orang tanya dia, Ibn Al-Fawah, sebab apa bila orang ni masuk tadi kamu tutup Quran, kamu berhenti baca, kamu tutup. Kata Ibn Al-Fawah, aku bimbang, dia kata. Aku bimbang, takut nanti orang tu dia kata Ibrahim ni bangkuh dia, tak ada kerja lain baca Quran ni. Padahal dia kata Ibrahim, aku ni ada kena buat benda lain. Tapi kebetulan dengan orang ni, dengan orang ni, tiap kali temu dengan Ibrahim Al-Fawah, dia baca Quran. Tiap kali temu dia baca Quran. Jadi Ibrahim kata, aku bimbang, takut orang ni duk agak. Kata Ibrahim, ya Allah, aku takut benda lain, yang aku tengok baca Quran untuk umum. Dia mengasih bimbang. Itu Ibrahim Al-Fawah, ulama tasawuf, ulama yang hebat tabi'in. Tak? Memang kita rasa terpelihara hati-hati mereka. Tapi cukup jaga benda ni. Jadi ada dosa yang fizikal, ada dosa yang tersembunyi, yang kita mengharapkan pengampunan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita cukup cakaplah diri kita. Hadis nafsi, kita cakaplah. Yang tak ada orang boleh dengar, malaikat pun tak dengar. Yang tak punya Allah. Jadi itu kita mengharapkan keampunan. Dan tak ada yang paling besar di bulan Ramadan yang baru-baru ni yang lepas, tak ada lain tak bukan, ialah pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ramadan ni keistimewaan dia ialah ghufira ma taqaddama min dhanbi. Kalau orang puasa dengan sebenar, dengan ikhlas, dengan mengharapkan balasan daripada Allah, ganjaran daripada Allah, ampun dosa tu ghufira ma taqaddama min dhanbi. Dia ampun dosa semua apa. Abu Sore. Begitu juga kita dah selesai satu amalan yang hanya ada di bulan Ramadhan, itu semayang tarawih. Walaupun solat tarawih ni kata ulama dari segi tingkat dia lebih tinggi solat ma'diyah isyak, keutamaan, tapi dia hanya ada dalam bulan Ramadhan. Yang pertama, yang kedua, kata Nabi dalam hari-hari ini pun, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama, qama ni bila sebut dalam bahagian hadis ke Quran, biasa merujuk pada semayang. Dan kata ulama merujuk pada semayang tarawih. Siapa yang semayang tarawih di bulan Ramadan, diampunkan dosa dia yang lalu. Ini bersuara dia punya fadilat tarawih. Dan dah tak ada lah pada ni. Tak boleh kita rasa nak tarawih tak sekali malam ni, minggu ni, tak ada lah. Dia hanya dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, banyak merujuk pada pengampunan, pengampunan, pengampunan. Maka bila sahabat Nabi tanya Nabi, apakah doa paling afdal, maka kata Nabi, mintalah al-afwa, minta ampun. Minta ampun, minta Allah ampunkan dosa kita. Afiat, minta selamat, selamat dunia, selamat di akhirat. Itu yang kita harapkan. Baru musallih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fiddarin amin. Kita bersambung dengan surat 54 yang bawah ini masalah. Masih lagi dalam tajuk peraturan-peraturan untuk membaca Al-Quran ataupun adab-adab kita belajar Al-Quran, adab kita dengan guru kita. Perkara lain yang perlu diperhatikan ialah tidak belajar kepada guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk dan dilanda kejemuan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kehausan, mengantuk, kegelisahan dan hal-hal lain yang dapat menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Rupanya nak mengajar ni bukan senang. Walaupun orang jadi cikgu, dia tahu ada pedagogi, apa ni, pengajaran lah, pendidikan lah, ada set induksi lah, ada lama model lagi, macam-macam lagi, ada di SKP lah, buku panduan guru mengajar lah. Tapi saya ingat kata-kata seorang ulama dari Pakistan, nama Dr. Iqbal. Masa dia mari Malaysia, dia mari silam sekolah, dia kawan baik dengan almarhum Ustaz Papaci. Dia salah seorang anggota jemaah Islami di Pakistan. Dia pakai bagian pendidikan. Dia panggil dia, jemput dia,
minta cakap dengan guru, beri nasihat. Dia dah nampak dia orang ini bagi pendidikan ni, dan dia boleh ucap tu. Oh, dia nasihat tu, dia belebel. Dia kata nak ucap tu kena gini, gini, gini. Last, dia sepulah, dia pesan. Saya ingat apa lagi. Dia kata, ingat dia kata. Al-kalam, idha faraja minal lisan, dafala adan. Wal-kalam, idha faraja minal jinan, dafala jinan. Ini kita penting, soal guru ni kita tahu. Dia kita seorang guru, dia kata, kena ingat. Kalau kalam dia, pengajaran dia, apa yang disebut, apa yang dia nasihat, itu hanya keluar daripada lidah. Dia hanya akan masuk ke telinga. Masuk ke telinga. Pepatah Melayu kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada kita lah. Tapi dia kata, al-kalam, idha dafala minal jinan. Ini satu tu, saya ingat ni. Tapi perkataan dia kata, bila dia keluar daripada hati, jinan ni hati, hati yang tulus, dakhala jinan, dia akan masuk, menusuk dalam hati. Ini besar. Tak kira lah kita guru ke, kita mu'ayyah ke, kadang-kadang kita kena ikut mu'ayyah, kita nasihat apa? Macam tak lupa kan? Kadang-kadang kita maksudnya, kadang-kadang kita sendiri nasihat dengan lidah kita, dengan sebab kita nasihat dalam kebencian kita ya. Kita benci, tengok perbuatan dia, kita rasa tak seronok, kita rasa tak nak sabar, kita rasa. Kalau tak sebab kata, kena sebut, kena cakap daripada jinan, daripada hati kau. Dan kalau jinan, dia akan masuk, merusuk dalam hati. Dan kalau kita baca dalam sirah Nabi, dalam da'wah Rasulullah, banyak benda ni. Banyak yang kita tengok, kita jumpa orang yang begitu kasar, orang yang begitu brutal, orang yang begitu apa nama ni, kerah hati, bila bertemu dengan Rasulullah dia masukkan hati dia, boleh lepas pedang bertangan atau tak boleh terlepas. Tetapi hidayah kita tak berada Allah. Jangan kita kata ada juga Nabi dakwah orang tak terima, adakah Nabi tak pandai? Bukan. Hidayah tetap milik Allah. Cuma dalam bahan kita sebut pendidikan. Jadi makna Allah disebut. Begitu juga seorang guru dalam ketika mengajar, dia ada suasana-suasana yang tertentu yang menjadikan seseorang itu cakap dengan tulus ikhlas, mengajar dengan sepenuh hati. Dia ni dia buka hati. Jadi hati ni dia ada banyak benda yang menyebukkan dia. Ada banyak orang yang menyebukkan dia. Tak apa, pernah duduk mengajar, dia tak apa. Kita sendiri kena duduk mengajar, mari mengajar. Ada waktu kadang kita mengajar macam dengan, kita sendiri rasa macam dengan duduk atas kulit. Kita baca kita sempur, tapi kita sendiri pun kita rasa, mana tadi aku mengajar. Biasa tu. Kadang-kadang kita rasa kita mengajar tu, tengok orang biasa, tapi kita rasa macam, ay, sonok macam. Ada aja. Sebab tu guru dia cukup sensitif. Lepas tu kita akan jumpa dalam bab mana-mana kita yang bab adab dengan guru dengan mengajar. Dia akan sebut bab adabul alim wal muta'allim. Adab seorang guru dan adab seorang penuntut ilmu. Dan dia ada satu bab ni antara dia guru, dia saya. Saya tengok semua orang. Saya tengok semua orang. Orang tengok kita semua orang. Dia tengok semua. Ketika itu macam-macam dalam diri kita. Berarti dia menasabah. Kan senang jadi guru. Tak senang, tak semudah itu. Nak suruh mengajar jadi pemberita, mudah. Baca skrip. Ada orang, satu ketika berita saya, Ustaz. Berita, baca kita sudah Ustaz. Tak ada. Ustaz tak tahu mana-mana. Nak habis, nak semudah habis. Datang. Saya kata tak boleh. Nak begitu boleh. Kita buat personal, buat coaching semua untuk tenang, buat daurah dia kali. Ada apa? Tapi bila kita mengajar ni, kita tak boleh. Kita tengok ada pelbagai peringkat manusia. Kita. Kita mengajar tujuannya nak beri faham. Saya kata. Oh, lambat asal. Saya kata nak baca, buat baca sendiri boleh. Boleh kata. Baca sendiri ya. Buku ni dipilih dia kata. Kalau tuan-tuan baca tumpu sungguh-sungguh. Sejam, selesai.
Oh, saya ada semua guru saya. Hebat dia. Dia masukkan baca. Dia sebut, nanti kita belajar dengan dia, kita usul fik tebal. Dia kata, kalau nak suruh baca, saya sejam setengah habis baca. Kita bertahun-tahun nak baca. Dia pakai bahasa Arab. Dia pandai bahasa Arab. Dia kata sejam setengah habis. Sikit je. Kita bukan cepat tahu. Dia kata kalau nak baca, dia kata. Kalau sekarang nak baca. Dia hubung-hubungnya ilmu ni bukan sekadar kita baca dan terjemuh. Dia bukan sekadar itu. Jadi betul lah Dato' Iqbal ni sebut. Jadi mari adalah hati ni. Hak berada lubuk hati ni dapat ilmu. Oh, dia bukan senang. Jadi Imam Nawawi sebut dalam bahan pengajian, pembelajaran ni. Dia kena hati. Kalau guru telah kadang suasana-suasana yang hati dia. Dia ada juga waktu banyak rasa jemu lah. Oh, jemu. Kita bagi ada orang bagi rasa jemu waktu dia ni. Dia letih. Ada waktu dia. Dia gitu lah. Dia tak bagi. Tak bagi. Boleh lah baca. Nah, sekarang dah baca. Pasal takut suasana terlalu sedih dan sebagainya. Jadi kena tengok dia kata. Sebab apa semua perkara ni akan menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Tapi kalau kat sekolah, cikgu Rami terima kita orang. Sebab apa cikgu tak masuk kelas? Saya bergerak. Tak masuk kelas waktu cikgu. Tak boleh buat gitu. Sebab tu guru ni dia tahan emosi dia sebenarnya. So guru ni hebat. Dia tahan emosinya. Dia memang kena dilatih. Jadi merasa apa kalau tempat kita ada maktab, pusat pengurungan, ajar cara nak jadi guru, apa kan? Ha? Memang kena ada. Zaman kita mengaji di pondok dulu. Ya, ketika di pondok tenggelam. Belajar hak umum. Tapi dia ada waktu halaman khusus. Ini untuk kepala mempengah. Kepala mempengah ni maknanya orang senior. Orang baru, batuk guru dia belajar. Kita bersama orang kita. Bila orang pondok ni, dia akan minta macam sekolah kita. Sesi pengajian baru, pendaftaran baru. Orang termuduk ke masuk. Pondok tak masuk. Mari. Jadi kadang-kadang ada orang baru masuk. Kita mengaji ni, duduk tengok lah. Duduk tengok lah. Dan siapa yang akan bantu? Ni sistem, saya sebut sistem pondok nama. Mungkin dia tak sama dengan sistem kita hari ini lah. Dia beri peluang. Maksudnya biasalah pengajian orang mari masuk, baru masuk. Tapi dia ada satu sistem, dia panggil kepala mutolaah. Kalau pondok wanita ni dia panggil, kita sebut baba-baba. Baba ni bukan teguh. Baba ni orang panggil apa? Nak dekat teguh. Ha, dia macam dengan junior. Teguh-teguh. Dia sebut baba ni dia pembantu. Dia sebut baba. Saya setengah istilah lah tempat. Kalau saya tanya gitu lah. Setengah tempat di baba belaka. Tapi kita faham. Kita belajar dulu. Dia sebut baba ni orang panggil kepala mutolaah. Maknanya orang senior. Orang yang dia ni, maknanya orang kanan untuk guru lah. Maknanya dia ni ada kemampuan untuk mengajar kitab-kitab yang basic. Oh, dia boleh. Jadi hak kepala-kepala mutolaah ni dia ada juga sesi dengan guru. Orang tak boleh masuk. Dia mengaji kat orang tukur lah. Biasa kat tukur ada suara-suara dan umum. Hari kita pergi mengaji kat orang tukur. Ada dalam 10 orang. Uji kitab sama-sama. Hak tu beralih saja. Hak ni lah ni. So, dia jadi kepala mutolaah dia. Lepas tu di pondok, dia boleh masuk. Jadi mana orang hak baru masuk, kita hak basic, dia akan tak baca tukur. Dia akan baca dengan kepala mutolaah. Jadi kepala mutolaah. Pergi babur kan. Kita akan pergi pondok dia. Pergi duduk ke dia. Ngaji sama-sama. Dengan orang kan. 2-3 orang kan. Tak aman. Baca. Ini dia panggil untuk nak faham kan suasana. Jadi tapi sekolah kita zaman ni tak dia ada kurikulum dia, dia ada silibus dia, dia kena ada yang nak dicapai zaman dalam model kalau kita pun tak pandai lah. Seperti SKP kalau ni dokumen standard macam-macam dia pun tak kena ambil nak kena mengetahui. Tapi kalau guru dia muamak banyak memang betul kalau guru itu sudah ni. Dia sekolah, banyak orang salah faham ni. Ni baru keluar rezak UPKK pun dia. Kita jumpa ada Mak Ayub seorang tu. Tanya dah buat anak-anak. Saya pergi, Allah tak boleh buat ini. Kita kata Alhamdulillah. Oh, Ustaz, lu lagi nak iman Ustaz. Dia pergi sepuluh. Kita tengok watak Mak Ayub. Lu lagi nak iman Ustaz. Ini tiap lagi. Oh, dia sebut lah. Dia bilang sekolah-sekolah. Saya kata, sekolah ni dia bukan pusat tuition. Ini beza sekolah dengan pusat tuition.
keluar dia puji, pusat tuition dia bangku ke tuition. Memang tuition ni dia mari grooming untuk dia jawab soalan. Sekolah dia bukan untuk jawab soalan. Sekolah pendidikan ini dia bukan untuk mari belajar baca boleh jawab soalan. Kita betul, kita menghadapi ada buku sebagainya ni, untuk komplek budak pernah ada buku nak jawab soalan nak sebab iya ni. Betul, tapi sekolah itu bukan tempat ni. Sekolah yang tempat untuk mendidik, membentuk pribadi, membentuk generasi. Bukan hanya kita mengasah intellectual quotient dia, IQ dia. Tapi hari ni orang banyak aja lah. Kena pula hari ni kita dengar 20,000 dapat A. Kena hari ni yang ibu belah yang dia boleh dapat 2A yang Allah tahu. Dah malah 8,000 orang kat. Dapat 8A, PKK. Allah kata, tak apa dah. Nak membentuk anak. Sekolah ni membentuk anak. Membentuk pribadi. Dia bukan hanya mengasah untuk dia boleh jawab soalan. Tak seperti berapa ramai kita jumpa orang yang tak ada kelulusan yang tinggi, bahkan tak ada kelulusan yang sombong, tapi orang cukup hebat. Syekh Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat dan Tata Lena tak dulu, tak ada sekolah. Tak sekolah pun. Ini cerita sejarah Syekh Ahmad Didat. Tapi dia jadi pendakwa yang cukup hebat, yang Allah dia tak mampu mencapai sebagaimana yang dia boleh buat. Dia menguasai Quran, kita tak ingat. Quran ni juzuk berapa, bukan soal berapa, ayat berapa. Kita tak ingat lah, kita mengaji dengan pakai agama. Tak boleh nak sebut macam ni. Boleh ingat pula Bible, buka surat sekian-sekian, buka surat sekian-sekian. Masya Allah, berani boleh berdebat dengan tokoh-tokoh besar. Ini sama tu lah, amat tidak. Nanti ada Zulkarnain naik. Nanti ramai lah. Tapi dulu dia seorang tak tokoh yang orang terpenonjol. Memang. Sebab itulah pendidikan lah. Tak. Kita akan jumpa orang yang macam ni. Sebab tu betul lah kalau yang bebas tu, pendidik ni, Masya Allah, dia mesti minal jinan. Daripada hati. Maka kalau kita kata siapa-siapa dah nak jadi guru, semua kena sebut, kena betul kan? Kena ada kan? Kena ada satu slot kursus bahar. Bahar. Kalau perlu ambil kurikulum penawar bagi hati, penawar bagi hati ya. Kita ada siapa dengan mati ni. Jadi banyak kan ada kitab yang apa nama ni ditulis oleh tokoh gerakan yang hebat, betul Said Muhammad Nur Fat Ala Tariq. Itu semua cerita bahar, perkara yang merosakkan hati. Jadi sebab perkataan ni kata terjemah minal jinan, bila keluar daripada jinan, daripada hati ni, dia cakap dia akan masuk ke dalam hati. Jadi meletaklah hati. Itu yang macam kita dulu lah, kita kadang-kadang kita jumpa ustaz-ustaz itu pun kita dulu sekolah, kita ingat hari ni apa dia kata. Lekat. Kalau dia mahu kita balik, kita ingat. Tapi lekat. Sebab apa? Sebab dia bangun daripada hati. Sampai hari dia ingat kalau guru-guru bekel-bekel orang kita masa tu nak marah, masa tu masa lebih kita cakap terima kasih. Kau ingat sebab ini? Sebab apa? Sebab dia sebut tu minat jenat betul daripada hati. Maka kata terima dia akan masuk ke dalam hati. Oh ni hebat kata-kata tokoh pendidik. Hendaklah dia manfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan sempurna. Jadi masa waktu guru terus sempurna, guru terus ambil manfaat tu semua. Ketika itu kita kata kat mutiara-mutiara ilmu yang begitu banyak yang kan ya, dia berikan. Kadang-kadang kita dengan guru kita pernah tu ketika kita belajar sekejap ya, dalam lama. Tapi kita ingat apa ini? Itu biasa mengalami kita dengar-dengar orang tak faham. Tak faham mana? Dia cakap Arab, kita baru dia tak faham, tak nak kat mana. Tapi masa seronok lagi. Cuma ada kita, kita baca balik, tengok balik. Cuma zaman lalu cukup mudah lah. Zaman lalu tuan-tuan nak cari, nak baca kita aktifnya kat zaman Quran, kita buka YouTube kan? Buka, boleh tengok tokoh-tokoh besar mengajar kita ni kan? Boleh tengok tak ada masalah. Zaman lalu, dulu bayar, dulu tak ada benda gitu. Dulu kita pergi ngaji sungguh. Dan dia ngaji dekat Syekh Mutawalli Sa'rawi, tak faham langsung. Dia pun langsung pegang tak tafsir yang besar. Orang yang menjadi hebat di Azhar. Tapi kita pergi satu tempat. Dia cakap tiba-tiba orang tua. Dia cakap bahasa dia rakyat orang Mesir. Jadi Ami banyak. Kita tak nak tangkap. Tapi boleh tangkap sebiji dua tu. Ingat. Dia ngaji dengan Syekh Syekh Sabiq tu. Empat. Saya sempat dengan Syekh Sabiq. Dengan kita fik sunnah. Di sunnah Syekh Sabiq, cik dia orang ni. Gini dengar dia tazkirah. Dah faham setahun.
Tu dia waktu tu cakap waktu tu gumur lah. Cakap pun tak jelas. Tapi duduk tengok kan. Tengok tu orang gelap, kita gelap je tak? Dia cakap dia gelap, kita gelap. Tak faham pun. Macam mana? Mereka faham tak? Tak faham kan? Tapi kita pun sebab dia pun tukar ulama yang besar hebat dia lah. Sebab tak ada apa dah. Dia orang dah ada gumur lah. Tak ada pun dia nak apa lagi. Dia orang alim. Dia tak nak apa-apa lah. Kehidupan dia biasa sederhana ya. Bagi dia. Tapi ilmu dia subhanallah. Kita boleh merasai. Walaupun sekejap kita baca mereka. Nah, sekejap. Termasuk sebahagian daripada adabnya ialah menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Hari ini timur banyak. Zaman kita dulu tak rasa. Zaman kita dulu, kalau anak balik mengandung ke mak ayah, mak tahu, ayah tahu. Hak tu cikgu mu. Hak tu cikgu mu. Kita ingat sama kita kecil-kecil. Itu cerita kaya. Ada bahan guru je. Kenapa tak? Memang ayah, ayah makan tak boleh. Kecuali dia akan jumpa tanya. Tapi tak boleh cikgu kalau dia berapa. Dia semua kata anak ni. Ni tak perlu tengok ni. Dia besar kita lah. Kita ngaji Quran tu. Tak ingat ikut ngaji Quran kita. Masih kecil-kecil je. Jalan tak zaman lagi orang bangun. Memang kita baca tak. Kita duduk ngaji Quran tu. Dua aman. Sorang-sorang lagi. Kita biasa budak-budak. Cui kawan. Rotang dia panjang. Dia ketuk tu kena kepala. Tapi zaman lagi ayo. Ketuk kepala dia macam tak ada. Tapi itulah hakikat. Kita nak kata mana. Saya pun tak kerti. Sebab ada orang kata setengah tahun dia kata tak boleh. Mengapa ini bukan terpengar. Tapi kita jumpa guru kita itu. Kita henti macam perang itu. Ketuk kepala semua orang ni. Oh, kena. Salah kita. Kita ada cuik kawan. Saya mana? Ya, semua ngaji dia kata. Tapi duduklah ketuk kepuk kuang lah. Tapi dia ketuk kepala. Saya tanya kawan-kawan yang boleh jadi Pakistan. Ngelbah Quran di Pakistan. Kasuk lebih mana ni? Tengok orang boleh cakap kasuk. Zaman kita duster. Zaman kita tu pemadam baikah. Memang cikgu mati. Tengok eh. Dia zaman pemadam kita pula. Buka kain, ada segiak kain. Boleh balik tu. Ketegur kena. Eh zaman ni kalau buat kita kat masuk jail lah. Cikgu. Tapi kita merasai. Dan kita pernah merasai jumpa guru jenis bekeng kata. Hati lembut pun lah. Hati lembut baik-baik dia. Nasihat ada ke tak ada? Ada seorang guru saya, dia ingat cikgu, dia kausling. Kalau kita, budak-budak dulu, dia main macam ala-ala judi lah, tangguh, main dulu-dulu, budak-budak dulu kan? Main itu. Bapak tangkap. Bapak tangkap guru disiplin, kau dah kena guru-guru. Mau pergi guru kausling. Jangan cikgu, bapak ni. Lagi-lagi. Nasihat boleh, kita nasihat boleh. Kita jumpa lah guru kita, hati lembut ada. Tak jadi kerahan. Tapi semua orang itu subhanallah. Kasih cukup soal. Nah. Dia ada waktu dia. Dan kadang-kadang kita akan jumpa. Ada satu ketika kita akan jumpa macam yang. Hei. Tak sabar ustaz gini. Ini mana awak sebut ni? Yang awak sebut. Termasuk sebagai adab yang menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Dia cikgu ni pun manusia kadang-kadang. Dia pun kena terlajuk. Tersalah apa kau nak. Tapi sebagai seorang murid, kata Imam Nawawi, dia kena tahan tegasan. Yang ini kita nampak macam dah berkurangan pada anzama anak-anak kita ini. Baik sikit. Nah. Sebab apa anak-anak ini sekarang? Trauma. Nanti jumpa ni, trauma. Sebab apa trauma? Tengok kawan kena marah. Dia tak kena marah apa. Budak ni bagus dia. Tapi dia tengok kawan kena marah dengan cikgu, kena cikgu nasihat dengan cikgu. Cikgu biasalah. Pastikan siap kerja ni. Tak siap esok. Jadi trauma anak-anak. Tak boleh sekolah. Zaman Dhani pula. Dhani mak ayah pesan. Kena ada grup WhatsApp. Imbah pun dengan cikgu. Kan? Jadi zaman Dhani apa pun. Zaman yang cukup mencabar kita ni. Zaman kita dulu ada mak ayah grup WhatsApp dengan cikgu. Tak lah. Zaman kita dulu. Ayah pergi hantar sekolah, bukan lupa untuk guru. Tak mengajar lah ustaz. Buatlah mana-mana aku. Serah pula ustaz. Zaman ni tak begitu lah. Kalau mak ayah kata saya serah lakukan ke ustaz, jangan dia pegang. Sebab apa? Kalau apa-apa yang tak kena dengan selera dia, asal serah lakukan. Lepas tu dia kena. Zaman ni dia kena mana? Mak ayah, cikgu, kena sama-sama dengan masyarakat, didik lah.
ni mencabar agama ni. Mana zaman dulu? Zaman dulu boleh sepuk. Dan kita pergi pondok ke apa lah. Serah untuk ku. Buat lah kena-kena ku. Untuk ku ada supi ku air. Biasa nanti pergi ku air. Ku dalam bekas air pai tu ku. Kan? Di apa nama ni tengah tempat tu. Tolong buat padi. Kan? Ada mak ayah pergi komplain. Saya suruh pergi mengaji. Kitab apa habis dah. Kalau ada ayah pergi tengok, pergi ku padi. Mau nak buat. Saya pergi tu ada satu pondok. Tawar saya. Pondok. Puri dah. Mari-mari mak ayah turun ikut, ikut bat, ikat bata seming dengan turu. Mak ayah mari anak ni aku hantar ngaji kitab ke suruh ikat seming bata. Tapi mak ayah tu dulu orang besar, orang tak besar buat pondok ikat seming, ikat bata sama dengan turu. Bahkan itulah konsep dalam pendidikan dia panggil irsyad mursyid. Dia bersama musuhabah, dia tengok kelakuan turu. Apa tahap tu? Itu hebatlah. Ha, sebab tak ada orang buat kajian, orang buat tesis. Sebab apa? Di pondok-pondok ni, dalam pondok mesti ada surah, mesti ada rumah untuk guru sini. Rupanya dalam bab ni ada mursyid, tahap irsyad. Dia akan tengok kelaku untuk guru. Zaman dalam kita hari ni, tengok kelaku untuk guru dekat sekolah kan? Guru ya. Habis balik, tak tahu lah. Rumah kan? Tapi kalau orang zaman dulu dah ada, kita akan tengok kelaku untuk guru. Tok guru buat guana, tok guru makan guana, tok guru jalan guana. Duduk sekali. Dan ketika itu, kita akan lihat kadang-kadang ada kelakuan yang pada pandangan kita. Tak boleh tak tok guru. Kadang-kadang ada kelakuan yang tak ni mana macam. Dia kena tahan. Tambah buat dekat guru. Yang kedua kadang-kadang kita tengok keburukan akhlak guru. Bagi kita nak buat tok guru. Tentu bayar, saya pernah mengaji dengan Dr. Ali Jumlah Muka Mufti Mesir yang ada kontroversi ini. Dr. Ali Jumlah ni kontroversi kan, dia buat dialog dengan kanak-kanak yang bukan Islam, tanya siapa boleh masuk syurga. Tunggu saya dulu. Kita ngaji dengan dia, ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sufi. Duduk ngaji ni Dr. Ali Jumlah ni, dia duduk, dia marah, dia tak ada menjaga ni. Dia kursi duduk sila atas. Baca Sahih Bukhari, dia duduk makan roti kau punya. Kita orang pun sama langsung ada. Kau ada kau ustaz ni, baca ni pun ada. Dia dah makan. Anak baik dia ada mukhrid dia, kita baca. Dulu ada di dalam lain, dia pun dia makan. Dia syarab. Kita untuk pandangan. Wah, ada guru makan roti kau punya, roti sandwich dia. Kena-kena nak makan. Tapi yang kita ada di Bukhari, oh, mana pun kita pandangan. Kau anak lagi dia. Kenapa? Oh, tapi dia masya Allah orang alim. Syekh Al-Jumlah ni. Orang kata kalau kitab tu di orang Mesir, bahasa jolokan dia. Kalau semua buku usul fiqh terbakar, aku belaka. Tapi Dr. Ali Jumaah kata, oh cukup, padam, dari. Oh ni hebat Ali Jumaah ni, ilmu usul fiqh ni. Memang power. Nah. Tapi kadang-kadang kita tengok, eh mana ada lagi ni. Biasa lah. Jadi ada waktu ketika kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita akan melihat keburukan akhlak aku yang pada pandangan kita. Satu ni kadang-kadang, budaya yang berbeza bagi kita tak ada. Orang Melayu kan, orang Melayu tak boleh ni nak jalan depan ni kena tunduk urut tangan. Orang Arab dia lakuh. Dia lakuh. Kau bukan kita kata-kata dia lakuh. Duk dah media pun kan ngaji. Belajar kata Tok Omar Hashim, dia pakai hati. Masa kita belajar kata tu, orang lain pun mari pakai ni orang tok. Mari itu duduk atas meja lah. Berapa merasa duduk nak ngaji. Jadi kita tak kitab, kita ni dengan kitab tak ada orang cukup jaga, cukup mulia. Kau Arab, budak-budak Arab ada dia merenyek dua tahun kita itu. Mana Allah kita. Tapi kalau balas dengan dia, Allah kita. Balas dia, Allah kita. Dah, cakap Arab tak ada. Duk yakni. Itu ingat ke je kalau dulu. Yakni, lak, yakni lak. Itu yang boleh terbit pun. Hal lain tak boleh cakap. Tapi budak, alim, subhanallah. Jadi budaya dia kenapa berbeza. Bila budaya berbeza bagi kita macam kita kasar. Bagi dia biasa. Jadi bila kita jumpa benda itu, kita kena tahan. Ini kata Imam Nawawi. Janganlah hal itu menghalangnya untuk melaziminya dan meyakini kesempurnaannya. Bahkan kadang-kadang ada di kalangan guru kita, kita tak setuju dalam beberapa bab. Tapi kita letak hak tak setuju dalam bab tu ya. Apa lah kita belajar dengan dia.
masuk kita, jadi kita punya dengan tuan lima hari ni tu kita tu. Jadi ada pak kita sih, pak polis dan sejuk kan. Jadi orang pun sulit dia pakar. Kita di mana pak tu? Nah, hendaklah dia menakwilkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan zahir gurunya yang kelihatan tidak baik dengan takwil-takwil yang baik. Jadi kita kena didik. Ni Islam ajar kita pun husnuzan. Jadi kita tengok ada benda-benda yang begitu pada guru kita, kita kena takwil. Kita kena husnuzan. Saya pun tak pernah jumpa kadang-kadang, ialah kita bila mendidik ada pelajar, kita akan hukum-hukum belaka. Hak orang tak salah, dia kan mohon. Aku tak buat apa, kena lah. Memang kita belajar begitulah kadang-kadang. Hak buat saya kita, lepas kita kena. Ada murid dia mana? Dia kena takwil apa masalah guru. Sebab tu guru ni dalam Islam mengajar kita nak cari guru bukan barang-barang. Dia bukan boleh main ikut guru bosir, boleh. Sebab bila kita cari dan kita usul kita ikhtiar, kita kira itu kita akan berada dalam benda-benda yang macam tu. Guru pernah dia ada adab dia, dia ada pemilihan dia. Jadi bila kita tengok keadaan begini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita kena cuba takwil lah. Kita kena bersatu lain dengan apa yang guru buat. Walaupun pada perang kita tahu, kita tahu dia ada satu kisah benar. Ini disebut dalam kitab tak selesai dalam bisu iblis Jauzi Al-Baghdadi. Dia cerita satu hari seorang ulama diperintahkan untuk mengajar anak haji. Saya tak pernah mengajar anak raja. Siapa-siapa pernah mengajar anak raja mungkin tahu kan, anak-anak orang besar-besar. Ini anak raja tu, anak khalifah. Ulama itu kena. Dan kebetulan budak ni bangku, jauh. Maknanya tak ada sana. Satu hari guru dia bedah. Bedah, ini sebut dalam kitab. Pukul, dengan pukulan yang kuat sampai bekah. Bekah parut, bukan bekah pilu. Pilu lagi bunyinya ilah kan? Parut. Dan sejak pada hari itu, budak tadi, dia dendam guru dia. Budak dia cerita. Sampai satu hari, khalifah mati. Guru dia pun tua lah. Lalu, budak ni naik jadi, kata jadi khalifah jalan dia. Kata Ibn Jajir Al-Baghdadi kata, perkara pertama yang dia buat ialah bila naik jadi pemerintah khalifah, dia panggil balik guru dia. Ada dulu. Guru tu lah. Mengadaklah guru dia panggil dia. Tapi dia badak cakap, wahai guru, aku nak tanya dia. Sebab aku dulu kamu pukul sampai pekah. Dia tu jawab. Ingat ni. Kita hari ni cikgu kan, nak kena kita jadi hari ni guru BK kan. Saya BK. Pas ramai lah kita rotak lah. Kenapa tak ingat lah Pak Mali kita rotak, Mali kita rotak. Biasa abang jumpa Ustaz Allah, Ustaz rotak saya parut dulu. Baru saya jumpa seorang budak, pelajar. Kita kan budak kena kita baik. Saya mau sembang. Dah buat apa dulu dengan Ustaz Allah tak ada? Dah Ustaz BK ingat kan. Ada orang cerita kita, dia dah besar tau, dah ada anak ni. Kita tanya dia. Kau tak berkeng lah lupa. Dia sebut pada kita. Kita mesti tak lupa ni. Kau nampak kau ada ustaz. Ustaz nak berkeng. Tapi kita baik. Yang budak kata. Kau buat salah pada. Jadi, rupa-rupanya, anak orang dia ingat. Dia ingat tu cukup ingat. Hak yang raja ni, pekah hati dia. Dia tak puas hati. Sebab apa guru ni? Sebab dia nak tahu. Why? Sebab apa saya kena pukul? Dia nak tahu. Apa salah saya? Tak apa dia baca buku, dia yang dia pakai dengan dalam buku benda gini. Sebab bukan semua benda hak kita tujuan kita nak buat orang tahu. Ulama kata, benda hak dalam hati kita dengan hak kita cakap ni banyak dalam hati. Benda hak tak nampak, dengan hak kita nampak, banyak tak nampak. Rahsia dia. Jadi anak murid ni tanya murid, saya nak tanya tuan guru. Dia sebut sekian-sekian, waktu sekian-sekian, detail. Kenapa tuan guru pukul saya? Apa salah saya? Saya nak tahu dia. Tak tahu. Apa jawab guru? Guru dia kata, wahai khalifah,
Semasa ayah kamu suruh aku mengajar kamu, aku dah tahu bahawa nanti kamu akan ganti ayah kamu jadi khalifah. Kamu tak buat salah apa-apa, kamu baik, tak buat semua, ngaji majlis semua, kena pukul dulu, tak lama, kamu baik. Maka bila kamu terlalu baik, aku bimbang. Tunggu, kita kena ingat lah, kamu sempat dia sikit kurut. Kalau ada budak kita baik sangat, jual sangat, kena ada rasa bimbang sikit. Kita bimbang apa? Apa yang kau bimbang? Aku bimbang, aku buat tadi supaya kamu henti apa itu zalim. Tunggu dia kata, aku nak suruh kamu henti bagaimana perasaan orang kena zalim, supaya nanti bila kamu jadi khalifah, jangan buat zalim. Setoklah dia. Hebat pendidikan. Setelah bertahun-tahun, 20 tahun, baru tahu rahsia kenapa guru dia pukul. Aku nak suruh kamu rasa macam mana rasa sakit hatinya orang kena zalim. Nak suruh rasa zalim boleh buka ke kan? Boleh sepuk. Allah ajar kita bulan Ramadan, erti lapar. Bila puasa baru kita erti lapar. Cakap lah apa pun boleh. Oh, kita ni boleh makan apa orang ni. Nak erti lapar, kena rasa berapa? Baru kita tahu, oh ni lapar pun. Puasa ni lapar. Kali dia kata aku nak suruh kamu erti bahawa itulah perasaan bagaimana orang kena zalim. Maka bila kamu jadi khalifah, jangan buat zalim pun. Oh, hebat pendidikan. Kita tak capai. Dalam buat pendidikan ni, tak tercapai maksud punggung yang besar ni. Oh, ni lah. Ini sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Kita kena takwil. Kalau dia tengok ada benda-benda yang kita rasa tahap mubah ni menjalahi, kena usul, kena tanya. Tidak boleh melakukan itu kecuali dengan orang yang mendapat sedikit taufik atau tidak mendapatnya. Jika gurunya berlaku kasar, hendaklah dia lebih dahulu meminta maaf. Tengok kemana dia jawab. Tak buat kasar ni guru, tapi hak damah nak murid. Pelik eh? Mana cerita barat lah. Damah ni, mana cikgu, apa nama ni, tepuk. Cikgu semua benda, rumah ni saya. Dengan buku, ketegang. Oh, mari lah, kenapa? Kenapa? Mana cikgu pukul anak saya dengan ibu puan? Oh, nasihat lah dulu. Kan nanti orang lain belajar lah dengan step-step pendidikan kan. Tambah nasihat. Oh, cikgu pula tengah-tengah pukul buku ada tu. Hari buat cakap orang lain, gedegumu. Kita nama kita dulu ni orang ni, bukan buku. Kepala hantuk kat papan hitam. Oh, saya kena. Cikgu metik-metik, kita metik-metik lupa kan? Orang-orang kita, orang-orang sendiri. Tak boleh jawab. Gerdegung kena. Ingat lagi. Baru boleh jawab. Apalah aku keluar dah. Zaman tu kan. Dulu cukup takut. Siapa-siapa nak naik terjah lima. Zaman saya zaman penilaian. Maksud tak tahu apa dipesa kan. Nilai terjah lima. Semua takut nak naik terjah lima. Sebab apa? Ada dua orang guru yang cukup backhand. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dia lah mengajar bahasa Melayu. Dia lah mengajar apa ni, bahasa Inggeris. Dia lah mengajar mati-mati. Cikgu backhand. Seorang cikgu Hashim. Cikgu seorang lagi cikgu Saridah. Ingat lagi nama. Tak cikgu lain tak ingat lah. Ni ingat dia. Oh, kita tak boleh jawab. Dia hukuk kedegung kena agak baikkan kita. Kan? Pengok masa. Tapi ingat, tak apa. Oh, cakap dengan kita, hukuk tak boleh jawab. Cakap sama kita. Budak-budak. Kan, cerita. Jadi, Hani Imam Nawawi mengajar kita. Padahal hak kena kita. Tapi dia kata, kitalah kena dahulu minta maaf dan mengemukakan alasan kepada guru dan menunjukkan bahawa dia lah yang patut dipersalahkan. Oh, hebat. Kamu ni bahagia dulu dengan orang ulama dulu dengan orang. Saya di universiti ini boleh memahami stres guru-guru ini. Mengajar. Stres guru-guru ini kan. Tunggu. Tuan-tuan, paling ramai nak pecah awak, cikgu. Kita tak pecah dulu. Apa nak pecah awak? Stres. Kita boleh rasa dalam suasana kan, mana hari sepuluh kita ni suasana anak murid macam mana benda dengan hari ni sabarlah stress nak psikologi ni nak mengujuknya macam-macam homesick ni anak-anaknya Allah
Nah, hal itu lebih bermanfaat baginya di dunia dan akhirat, serta lebih membersihkan hatimu. Tengok, bila ada murid yang seperti itu, manfaat itu untuk pada murid dan untuk guru. Hari ini habis dengan sebab suasana hari ini, anak murid jadi rosak, guru pun jadi benci. Oh, saya tak jumpa Ahmad. Malah saya nak dengar ayah susah kita. Kita masuk mengaji aja. Tapi sudah. Dia pernah tahu, kita pernah tahu, dia kata sekolah ni bukan hanya sekadar kita nak delivery ilmu. Bukan just nak transfer the knowledge. Bukan. Dia sekolah ni, kenapa tak ada sekolah dia kan? Kadang-kadang dia sebut guru tengah dia bagi guru di masa jemur gitu. Oh, madah ni tak boleh buat, tak boleh buat. Tak boleh guru, tak boleh kita pun titik. Susah, memang susah. Siapa kita senang dia buat? Memang susah. Nak pendidik ni susah. Nak senang, mengajar tu share dia kan? Oh, senang. Boleh cari lagi tu, buat lagi lebih. Budak buat apa, itu suka dia. Yang penting, A. Pilih. Dapat naik top 10, satu share. Selesai dah. Tapi sekolah tak lagi macam tu. Sekolah lain macam tu. Jadi Imam Nawawi sebut, hukum punya manfaat bila beginilah suasana anak muridnya. Ya khusnuzan yang dengan gurunya, yang mentakwilkan setiap perbuatan gurunya, yang dinampak berapa kali dia tengok guru yang terlalu tegak, kadang-kadang dia tengok guru akhlak guru, dia mentakwil. Hukum punya manfaat untuk anak murid ini, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Serta lebih membersihkan hati guru. Guru pun akan lebih bersih. Guru tak ada sifat dendam. Guru tak ada rasa sifat apa. Malah dia. Guru dia kami rasa sifat rasa kasih dekat anak bangsa ni. Rasa ni tak nak. Kasih dekat anak bangsa. Guru. Dia mengajar guru excellent. Tapi rasa kasih ke anak bangsa. Nak melatih, nak beri generasi. Hilang. Jadi betul lah yang saya sebut tadi. Apa ni Dr. Iqbal kata, Al-Kalam bila kharaja minal jinan dakhala jinan. Perkataan seorang guru kalau keluar daripada hati, dia akan masuk ke hati. Tidak dia akan hanya keluar dari lisan, hanya masuk ke telinga. Patutlah habis itu ya. Ini yang kita bimbang generasi-generasi. Kalau tak perbaiki. Jadi buku-buku sebegini memang patut diajar pada guru, dalam ibu, masyarakat. Sebab tu kita faham, itu so proses. Dia bagi proses pendidikan, tarbiyah, pembelajaran. Dia bukan hanya transfer the knowledge. Nak transfer the knowledge, baik mengajar komputer, senang. Setiap hari cakap dia rakam. Okay, dia jawab balik komputer kan. Manusia dia tak macam tu. Manusia tak macam tu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah.